Idul Fitri 2018 bisa dipastikan jatuh pada hari Jumat Legi tanggal 15 Juni 2018. Mengingat tinggi hilal sudah lebih dari 7 derajat, tinggi hilal hakiki 7 derajat 46 kaki, tinggi hilal mari 6 derajat 46 kaki. Sebentar lagi takbir berkumandang. Kaum muslimin Indonesia menyambut Hari Raya Idul Fitri 2018 dengan penuh sukacita. Namun kepastian 1 Syawal 1439 Hijriah harus menunggu pengumuman Sidang Isbat Pemerintah Republik Indonesia, yang akan digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebetulnya dengan ilmu hisab atau falak bisa diketahui posisi hilal pada tanggal 1 Syawal 1439 Hijriah. Keterangan data hisab untuk 1 Syawal 1439 Hijriah adalah sebagai berikut. Tinggi hilal hakiki 7 derajat 46 kaki. Tinggi hilal liat 6 derajat 46 kaki. Azimut hilal 291 derajat. Lama hilal di atas ufuk 31 menit 8 detik. Azimut matahari 293 derajat 18 kaki. Elongasi 9 derajat 03 kaki. Posisi hilal berada pada selatan matahari, keadaan hilal miring ke selatan. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1439 Hijriah bisa dipastikan jatuh pada hari Jumat Legi, tanggal 15 Juni 2018. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 2018 atau 1 Syawal 1439 Hijriah. Semoga semuanya berkah untuk kaum muslim Indonesia. Amin.